kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjang Yesus, Ter. Dengan tidak membuka pakaiannya secara sopan, tetapi mereka menelanjanginya dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka tiga ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf, tetapi mereka ditikam juga dengan parah. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan, mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah, kemudian suster Anti dan suster Chris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.